Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, selama ini kita hanya mengetahui tugas dari para malaikat Allah semasa kita masih belajar di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada nabi atau rasul. Kemudian tugas malaikat Mikail sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak kita sadari, yakni mendoakan umat muslim yang berbuat kebaikan. Apabila kita didoakan oleh malaikat, maka doa yang kita panjatkan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung dan selalu didoakan oleh para malaikat adalah orang yang bersuci sebelum tidur. Kemudian orang yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang duduk menunggu waktu solat. Selanjutnya orang yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang duduk paling depan dalam saf saat melakukan solat berjamaah. Kemudian orang yang didoakan malaikat Allah adalah orang yang menyambung solat saf, artinya tidak membiarkan kosong jarak solat. Kalangan malaikat Allah mengucapkan amin saat seorang imam selesai ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian juga malaikat Allah mendoakan orang yang duduk di tempat solatnya selepas melakukan solat. Malaikat Allah juga mendoakan orang yang solat asar dan subuh secara berjamaah. Kemudian malaikat Allah mendoakan juga orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Kemudian malaikat Allah juga mendoakan orang yang suka membelanjakan hartanya atau melakukan infak dan sedekah. Kemudian malaikat Allah mendoakan orang yang sedang menjenguk orang yang tengah sakit. Itulah beberapa di antaranya orang yang akan mendapatkan doa dari para malaikat Allah. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.